Nilam Putri dibayangi pergerakannya oleh Sabrina. Kembali Netik bergerak cepat. Ada benturan tadi. Ya, beberapa kali nampaknya hingga 15 menit pertandingan di babak pertama baik Netik maupun Alive FC sama-sama buntu untuk mencoba. Kesempatan di sana coba dilakukan. Ada benturan tadi antara Dea Febrina dengan juga Puput Uliani. Coach Andre nampaknya masih penasaran. Beberapa kali anak asuhnya Alive FC belum dapat memberikan hasil positif dan juga satu upaya efektif bagi Alive FC sejak menit awal. Karena memang Netik FC terus memberikan kesempatan Maya, Moharina dan juga Coach Andre untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi di kesempatan lain tentunya. Kembali Agnes, miss tadi pemirsa, nampaknya kebanggaran tadi nampaknya di sana. Tadi nampaknya ada sedikit langgaran yang dilakukan ketika menarik baju yang dilakukan oleh pemain LFF. Tembakan, blokade, dan juga area defensif dari LFF yang cukup dominan tadi. Oh, benturan, berbahaya, lepas saja tadi peluang yang coba dilakukan oleh Desi Adikasari. Ya, ada satu pemain dari LFF yang tergeletak tadi nampaknya mengenai sempat ada benturan tadi kita lihat dari tayangan ulang. Ya, sedikit benturan dari pemain Netik yakni Desi Adikasari mengenai bagian belakang kepala dari seorang Puput. Ya, 9 menit pertandingan sudah berlangsung di babak kedua. Namun belum ada peluang tercipta. Belum ada satu gol tercipta dari Alef maupun Netik. Benturan tadi sayang sekali antara Jesila. Jesila Arifia tadi di sana biasa kita lihat tayangan ulang. Ya, benturan antara Dea dan juga tentunya Jesila Arifia tentunya di sana pemirsa. Mencari opsi. Bergerak, lepas saja tadi Desi Adikasari. Ya, kita tap out sejenak pemirsa.